jadi selamanya. Guys, welcome back to the most hits program in town, yaitu Jukebox barengan sama gue, Mima Hutapea, yang bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan nih. Nah, hari ini gue bakal ngajakin kalian untuk nyanyi-nyanyi bareng gue ya. So make sure you're ready with your mic atau mungkin mic bohongan pakai sisir atau gelas. Kita bakal nyanyi bareng-bareng ya. Nah, untuk memulai nih perjumpaan kita di Jukebox Singalong hari ini, gue punya lagu dari jebolan American Idol musim ke-18, yaitu Lauren Spencer Smith dengan Finger Cross. Nah, lagu ini lagi sering banget ya diputerin di radio-radio, dan gue sering banget didengerin dimanapun gue berada karena emang enak-enak banget, dan juga suaranya dia tuh ciri khas banget. So without further ado, langsung aja ini dia Lauren Spencer Smith with Fingers Crossed. Enjoy! Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ya, yes, itu dia ya, Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Tapi kalau kalian lagi di jalan, mendingan berhenti dulu ya, jangan nonton sambil nyetir guys, bahaya. By the way, lagu ini emang cocok banget ya untuk sing along bareng-bareng, apalagi buat yang lagi galau nih, bisa sedikit mencurahkan perasaannya lewat lagu ini ya guys. Emang Tulus selalu berhasil sih membuat lagu-lagu yang membuat kita jadi baper dan terbawa suasana. Oke, berikutnya Nini mau bakal ngajakin kamu sing along dengan lagu yang gak kalah enak sama lagu sebelumnya. Ada Vozia dengan Rip Love, dan ada juga kolaborasinya Shawn Mendes and Tiny dengan Summer of Love, yang bakal diikutin sama lagu Friends by Justin Bieber and Blood Pop. Dan ada juga nih Diva Indonesia, itu Rosa dengan Terlalu Berharap. And last but not least, ada lagu Trevor Daniel and Selena Gomez dengan Past Life. So enjoy. Yo guys, back on the show with me, Mima Hutapea, and you're still watching Jukebox. Dan baru aja tadi kita sing-along barengan sama Hanindia dengan Kembalilah Padanya ya. Nah, lagu yang rilis pada 3 Juni ini digadang-gadang menjadi single yang menggambarkan The New Hanindia di tahun 2022 nih katanya. Menariknya, lagu ini diciptakan berkat kerjasamanya Hanindia dengan Marco Steviano, Joshua Kunze, Adrian Ramat Purwanto, dan juga Jesse Lardusmate nih guys. Yes, tim produser Sik yang pernah bekerja sama dengan Raisa dan Mahalini didapuk menjadi tim produksi dari lagu ini ya guys. Dan yang bikin lagu ini makin spesial tuh karena ternyata inspirasi lirik lagu ini diambil dari catatan harian Hanindia sendiri guys. Aduh, pantas aja ya lirik lagu itu personal dan dalam banget karena diciptakan berdasarkan pengalaman sendiri dari Hanindia guys. Oke deh, kalau gitu dari Hanin kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Mima punya lagu yang pasti kalian sering dengar ya. When you know you can cry to the one always confide in the one you can be kind, yaitu Marshmello featuring Halsey dengan Be Kind. So langsung aja check it out. Yes guys, still with me Mima Hutapea on Jukebox Sing Along. And next nih, Mima mau ngajakin kamu sing along barengan sama lagu Sudah by Ardito Pramono. Dilanjut dengan Maroon 5 with Memories, dan nanti ada juga Anne Marie with 2002, and also Taylor Swift with Love Story, Taylor's version. So let's sing along with these songs guys, enjoy! Yo, my music mania. Nggak kerasa nih 1,5 jam gue nemenin kalian semua pastinya di Jukebox Singalong hari ini. Hopefully you guys enjoy lagu-lagu yang kita puterin dan juga enjoy nyanyi bareng sama gue ya. Kalau misalkan kalian punya kritik dan saran, langsung aja kirim ke Instagram kita at mnc.musictv. Dan jangan lupa kalian bisa request lagu favorit kalian. Siapa tahu nih di episode selanjutnya kita bakal puterin di segmen Request of the Day. So make sure kalian request sebanyak-banyaknya dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. Okay guys, that's it for today. Always be happy, always be joyful, and now Mima Hutapea signing out and see you again next time. Bye-bye.